Ngaco kalau nyanyi ini ya. Ya, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya, Roy, di Captain Guitar Channel ini ya. Ya, kembali lagi bersama Captain Guitar Channel. Ya, pada video kali ini teman-teman pasti ada yang cari ampli. Apakah ada yang cari ampli? Kebetulan sekali teman-teman, pada video kali ini kami akan nge-review dua ampli cowboy, yaitu ampli cowboy yang V10G dan ampli cowboy yang V15G. Ya, ini sama-sama ampli dari cowboy, tapi ini beda tipe ya. Ini yang V15G, ini yang V10G. Jadi pada video kali ini kami akan mereview sekaligus membandingkan antara kedua ampli ini ya. Oke, jadi langsung saja gas. Jadi ini dia teman-teman, kedua ampli tersebut sudah ada di depan saya ini ya. Ya, mari kita review secara bersama-sama ini teman-teman ini ya. Dua ampli cowboy, ampli original dari cowboy ini ya, betul ya, bukan cuma ampli abal-abal, tapi benar-benar ampli standar, ampli pabrikan dari cowboy ya. Kalau dilihat sekilas ya kayak bapak dan anak ini ya, cuma beda dari besar kecilnya ya. Ini ampli yang lebih besar dan ini yang lebih kecil ya. Jadi kalau sekilas sih dari bahan-bahannya ini sama, dari bahan dan juga warnanya, bahannya ini sama, warnanya juga kuning gini, kuning, dan di dalam filter speakernya ini ada semacam kain atau apa ini yang sebagai pelindung speaker agar tidak masuk debunya ya, tidak mudah debu masuk ya. Ini sama-sama begitu. Di listnya ini ada list room sekaligus stand untuk di yang bawah ini ya, ada standnya juga, ini juga ada standnya sebelumnya. Dari permukaan itu sih kurang lebih, kalau dari permukaan ini sama ya kurang lebih. Lalu kalau dari spesifikasi, ini amplinya beda ya. Dari spesifikasi, dari besar speakernya juga beda, dari boardnya. Yang ini V15G itu tertulis 15, jadi pasti 15 watt ya. Kalau yang ini V10G, jadi ya 10 watt lah, tidak tertulis dalam tujuh 10 watt, ini 15 watt ya. Jadi boardnya seperti itu. Dan kalau besar speakernya yang 15G ini, besarnya, lebarnya speaker 6,5 inci speakernya ini. Kalau yang V10G 5 inci, jadi ya selisih berapa inci tuh ya, bisa disimpulkan sendiri ya. Jadi itu dia di spesifikasi permukaan dari ampli ini ya teman-teman. Oke, lalu di equalizer, di pengaturan master equalizernya, mari kita lihat di sini ya. Oke, Mas, di zoom Mas. Oke, jadi ya sudah di zoom ini. Mari kita kita simak spesifikasinya yang sudah kelihatan teman-teman ya. Ini di yang 10G sudah kelihatan, ini ada tombol power ya, pasti kalian sudah tahu lah power. Ini phone untuk headphone atau untuk speaker out lainnya. Dan ini low, middle, treble, saya tahu lah, ini low untuk bass, middle untuk mid, high untuk treble. Dan gain ini adalah semacam, kalau di sini ini bisa jadi untuk volume ini ya, kekerasan atau kekerasan, semacam untuk menaikkan suatu yang hard gitu lah, gain. Jadi semacam volume, kalau di sini bisa jadi ini volume, ini bisa jadi untuk volumenya ya. Dan ini adalah input
inputnya untuk mencolokkan. Kalian tahu lah, mau main di sini pakai gitar elektrik atau gitar akustik, langsung gas semuanya, sikat ya. Jadi itu dia di yang 10 watt ini ya. Oke, lalu pindah ke yang 15 watt ya. Ini dia, sudah kelihatan. Wah, ini kayaknya lebih lengkap teman-teman ini ya. Gitarnya kan ya lebih besar juga buatnya, pasti equalizernya lebih tambah gitu lah efek-efeknya. Nah, ini power seperti yang tadi udah tahu, pons sama tadi, low, mid, high, ya, sama yang tadi ya. Nah kalau ini ada volumenya teman-teman di sini. Soalnya kalau ini itu ada drive-nya, jadi ada yang versi clean, ada yang versi distorsi atau overdrive ya. Nah dan ini adalah untuk mengaktifkan distorsinya, tinggal klik sini untuk mematikan ya, klik. Nah, itu dia masternya, ini adalah untuk apa namanya volume yang clean. Ini untuk mengatur yang bagian clean sini, dan ini untuk mengatur gain yang bagian drive. Jadi kalau drive-nya on, nanti gain-nya dinaikkan, wah, nanti bisa main-main yang overdrive-nya itu ya. Kalau di off kan mode clean, nah nanti gainnya nggak berfungsi nanti. Yang berfungsi darah sini, ya kalian pasti sudah tahu lah itulah. Ya jadi itu dia teman-teman, ini perbedaannya ada di bagian ini ada overdrive-nya dan ini belum ada overdrive-nya. Ya, jadi itu dia di spesifikasi. Nah kalau masalah suaranya gimana teman-teman? Penasaran? Oke langsung saja saya coba suaranya, gas. Ya jadi ini dia teman-teman, mari kita coba suaranya dari kedua ampli ini ya. Ini saya memakai gitar Cowboy juga ya, ini Cowboy yang seri GWZ 240NI, sudah dipasang elektrik oleh Mas Arif, mekanik kami. Langsung saja saya coba, jadi ini Cowboy semua ya, pasti suaranya menyatu. Saya coba yang ini ya, yang 10 watt dulu. Jadi gurih, kayak nasi goreng. Ya, langsung saja akan saya coba yang satunya. Sudah terdengar suaranya teman-teman ya. Ini low-nya agak tinggi sih, yang ampli 15 watt ini lebih adem gitu ya. Kalau ini lebih crunchy, lebih renyah suaranya. Treble-nya lebih kerasa kalau yang ini, kalau ini low-nya lebih kerasa. Karena memang kalau segi dalam suatu teori fisika kan kelihatan yang lebih, yang besar lebih keras gitu ya. Dalam teori disebut teori resonansi itu.
Nggak tahu ini. Ini equalitynya saya samakan semuanya ya. Low mid high-nya saya samakan, jadi benar-benar murni dari, maksudnya murni sama settingannya semua, nggak saya naikkan, nggak saya kerjainnya ya. Jadi kalau ini tadi yang clean, kalau yang distorsi seperti ini teman-teman. Distorsinya ya, ya kan jelas distorsi namanya, pasti lebih garang lah. Tujuannya untuk main-main yang kayak musik-musik yang pakai distorsi itu, kalau pakai band juga lebih gainnya lebih tinggi. Jadi itu dia suaranya dari kedua gitar ini teman-teman, kedua ampli ini ya. Sering review gitar jadi tentu gitar ya. Itu dia teman-teman ya, perbandingan dari kedua ampli ini sudah bisa kalian dengarkan, kalian simak sendiri ya. Dan masalah harga, gimana harga? Penasaran dengan harganya? Harga ampli yang V15G ini adalah 750. Dan yang 10G ini 620 ya. Jadi agak selisih berapa itu sih? Selisih kira-kira ya nggak jauh sih. Ya sederhana. Ya jadi kesimpulannya gimana tentang kedua ampli ini? Ya itu semua tergantung kebutuhan sih, tergantung kaliannya. Maksud tergantung kalian itu tergantung kebutuhan kalian, kan kebutuhan setiap orang kan beda-beda. Ini yang lebih gede, tapi ini semua ampli kamar ya, ampli kamar untuk akustik bisa, untuk elektrik juga bisa. Dan kalau yang 10 watt ini bentuknya sangat minimalis begini, kalau dibawa kemana-mana enak, nggak makan banyak tempat. Ini kan kalau dipakai motor kan bisa, maksudnya nggak terlalu susah kok. Kalau ini mungkin agak susah dipakai motor ya, 15 buat ini. Jadi ya kalau kalian suka travel, ini kalau buat travel sih cocok sih. Bentuknya segini, bawa kemana-mana, masukin kemana-mana, enak ya. Jadi itu dia. Nah, kalau yang ini 15 watt, kalau kalian cari apa namanya, yang suaranya lebih bisa lebih mengeluarkan suara lebih keras, itu ini sudah sangat cukup sih teman-teman. Untuk ya kalau bisa buat marah tetangga sih sudah cukup ini ya. Ya jadi itu dia teman-teman, semua tergantung kebutuhan dari kalian. Cari ampli yang harga di bawah 1 juta ini sangat recommended sekali teman-teman ya. Original dari Cowboy ya, ini pasti awet dan pasti juga sudah tune-nya mantap. Tadi sudah bisa didengarkan loh tadi. Apalagi kalau gitarnya Cowboy ya, pasti kan kalau satu brand saling berpadu itu kan menghasilkan sesuatu yang mantap loh. Nah, jadi itu dia teman-teman ya, perbandingan dari kedua ampli ini. Kesimpulannya tadi tergantung kebutuhan kalian masing-masing ya. Dan bagi kalian yang cari ampli bingung-bingung, nggak usah bingung-bingung lagi, dua ampli ini sudah sangat recommended teman-teman. Oke, mungkin itu dia tadi video pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan kalian nggak bingung-bingung lagi cari ampli gitar ya. Karena Cowboy, kedua Cowboy ini sudah sangat recommended ya. Oke, terima kasih telah menonton video kami sampai akhir. Jangan lupa untuk like,
komen, dan subscribe video kami. Kami akan terus memberikan tutorial, tips-tips, apapun tentang gitar. Jadi, stay tune di channel kami. Okay, goodbye, and see you next time.